semua vaksin efektif dalam memberikan dua proteksi dari empat proteksi yang diharapkan dari satu vaksin. Apa itu? Mencegah fatalitas dan juga mencegah keparahan. Itu dua hal yang secara signifikan diraih oleh semua vaksin. Tidak ada yang nggak meraih itu dengan signifikan. Dan semua dilakukan dengan signifikan, termasuk semua vaksin China yang sudah masuk dalam emergency. Itu Sinovac dan juga Sinopharm. Di sisi lain, kita juga harus mengakui China juga ada kekurangan. Apa itu? Risetnya tuh kurang, tidak terbuka, sering nggak cepat merespon. Ya. Nggak ada studinya bagaimana di dunia nyata respon Sinovac terhadap misalnya Delta aja. Nggak usah Omicron dulu yang baru. Delta aja. Itu masih belum ada yang paper publish di peer review. Belum ada. Itu berbeda sekali dengan Western vaksin ya, seperti Pfizer atau Moderna atau AstraZeneca atau Johnson & Johnson. Nah, ini yang membuat mau nggak mau kita juga nggak bisa menyalahkan beberapa negara yang terkesan, tapi menurut saya belum tentu mereka mendiskriminasi, tapi semuanya kan harus berbasis science.